kasihnya surat penggusuran, terus kami langsung ke sini. Kapan katanya kita mau digusur nih, Bi? Besok. Tanggal 2. Bi, tadi kita datang ke kantor DPRD, ada hasil nggak, Bi? Karena kan nggak kemarin, ada hasilnya. Kemarin pas RDP kan kita mau dipanggil atau seperti apa? Nggak ada dipanggil. Bi, kalau keinginan kita, kami nggak mau digeser. Nggak mau. Sudah aku bilang, situlah mati-matiku nanti. Berjuang aku memperjuangkan tempat itu. Nggak ada bapakku lagi. Bapakku yang memperjuangkan pajak buah itu. Tapi sekarang gini buatnya. Kita dipasang naik ke atas, apapun nggak ada artinya. Nggak ada tamu. Parkir taruhkannya, karahkannya ke atas. Nggak ada dalam parkir. Yang mau masuk ke dalam. Nggak ada masuk. Lebih baik ke Gundaling bilangnya. Datang tamu bilangnya, nyamuk banyak. Macam mana gini taman. Bilang orang itu sama aku. Tapi nya taman itu, bolehkah sekarang tempat berjualan? Namanya taman. Apa rupanya itu? Kesalahan kita. Terus datang Bapak Monarta, kan sudah aku bilang sama kalian, mulai dari datang surat. Bilangnya kami ke kepala dinas itu, ke sana kami. Bilangnya bikinnya warung kaget, pasar kaget. Kan kami gak setuju. Nah, itu baru gitu aku bilang. Kalian nengok kalian nanti deh, macam mana nanti semprotnya nanti pajak buah. Macam mana semprotnya, nengok aja pajak buah. Jangan digusur pedagang yang kecil-kecilan itu, yang kaki lima itu. Tenda-tenda, tempat kambing 5 biji muat lah. Kalau tempat manusia, tenda biru itu orang berpacaran lah. Adik kami memang ada mungkin nggak duit dari sini kita. Nggak nanti maklum tak. Kita kan mati. 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 K